kita kembali lagi teman-teman kemana ke Dermawan Club yang ada di Bali teman-teman semuanya dan bang ini bang gimana bang udah siap latihan ya oke teman-teman semuanya jadi kita sudah minta izin dan ya kali ini kita dengan panggilan jiwa lagi jiwa boxing sama-sama belajar yang dipanggil oleh Forlan ini dia dengan Paris saja butuh 3 orang. Wih, kalian ini banyak mau. Kalian mau lihat saya satu face satu sama Paris, yakin? Hah? Oke, mumpung dia masih di Bali, kita undang dia ya. Le, Paris. Semoga video ini sampai di kamu ya. Ayo, ditunggu 3 hari dari sekarang, Le. Gas kita. Satu face satu. Jadi, ya untuk Le Forlan, kita langsung aja menghampiri karena memang setelah videonya di stage dan videonya lumayan rame jadi aku memang kemarin kita sparring memang pernah sparring di sini sama dia tapi cuma satu ronde dan sekarang mungkin bisa beberapa ronde dan panggilan untuk akunya karena aku pengen belajar sama Bang Forlan karena Bang Forlan juga ya lumayan dia rekornya tuh bagus di Asia apa segala macam ya bagus kita langsung samperin aja teman-teman. Le, apa kabar Le? Kok jadi baik? Hah? Kok baik? Aku memang baik orangnya. Oh baik. Kalau ngajak jahat bisa. Oh baik. Oh, ya aku ngajak baik-baik. Oke, okay, oke okay, ya. Aku bisa baik. Kalau aku ngajak baik, Abang ngajak baik. Ya, aku ngajak kamu kemarin baik. Baik, betul. Siap. Oke, okay, teman-teman. Jadi kita bakal sparring berapa ronde kira-kira Bang Forlan? Kamu kuatnya berapa? Tapi aku enggak sombong, serius. Kita lihat napas aku bang, karena aku kan datang memang mau belajar nih sama abang. Oke. Okay. Aku datang baik-baik, abang juga baik-baik kan. Siap. Jadi biar kita respect aja gitu, memberikan ibaratnya aku upload konten ke datang ke Dermawan Club dengan hati yang waras, dengan jiwa yang waras untuk sparring partner bareng Forlan. Jadi kita bakalan sparring 3 ronde atau berapa ronde dan semoga aku baik-baik aja karena kayaknya Forlan pengen dan nyantar. Saya juga baik-baik saja. Aku sih harusnya baik-baik oh, aja. Okay. Ya, berdoa aja banyak. Jadi memang begitulah teman-teman dan sekarang kita langsung ke pemanasan karena sepertinya memang Bang Forlan sudah siap. Oke, langsung aja kita ke pemanasan. Kali ini memang semoga baik-baik saja teman-teman karena memang yang paling keras di Dermawan Club si Forlan dan juga lanjut yang penting sama-sama belajar sama-sama ya. Bisa meningkatkan ilmu di akunya dan kalau dia ilmunya udah banyak teman-teman udah banyak kan ya, masih belajar juga masih belajar Lek ya oke siap bang langsung ke ronde pertama teman-teman let's go yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up. Jangan pukul bawah, jangan pukul bagian belakang kepala. Main sportif, jangan berputar. Box. Bang. Oh.
The best for land. Mantap. Yuk. Jab dulu. Jab langsung kiri.
Aduh. For love is the best. Hari ini aku banyak belajar, teman-teman. Amin. Thank you, Le. Wow. Oke, teman-teman semuanya. Wow. Kali ini udah kurasain pukulan, stamina Bang Porlan memang the best, teman-teman. Kali ini kita main 4 ronde dan kali ini aku benar-benar belajar, teman-teman semuanya, gimana caranya ngelak dan dipukul, bagaimana caranya. Banyak kekurangan, kali ini benar-benar banyak kekurangan. Dan Bang Porlan, makasih, Bang. Ya, terima kasih juga, Le. Udah, makasih, Bang. Siap terima tantangan kemarin. Jadi buat teman-teman netizen semua di TikTok, ini udah menjawab ya kemauan kalian semua. Kalau saya harus 1v1 sama Faris. Kita udah main hari ini bahkan 4 ronde, guys. Dan orang ini hebat. Hebat apa? Banyak yang bilang bukan petinju asli tapi sparring sama petinju asli tahan. Dan pukulannya kuakui dia pukulan keras. Sampai mental aku buatnya. Bang, apa lu main the best? Abang the best. Wah, abang the best, jangan kayak gitulah. Nggak, abang the best, aku banyak kali pengalaman hari ini soalnya. Abis napas, kepala kena, liver kena. Hey. Wah, banyak lah. Kau kulihat makin lincah aja, kayak sumpah. Di awal pertama kemarin, entah kenapa, makin lincah aja kau kulihat. Kayaknya... Mendingan sepatu, Bang. Oh, sepatu kali bikin kau lincah? Iya, abang mau sepatu. Kayaknya kalau aku pakai, aku selesai lincah kau ya. Oke, nggak apa-apa, kita kasih. Ini serius. Khusus. Eh, hey, kau serius ya? Khusus, Bang. Karena ini adalah aku beneran hari ini. Lu serius? Serius. Karena aku jangan pakai tangan dulu. Jangan, Bang. Jadi teman-teman, wah, Bang Porlan adalah ya the best. Memang aku kali ini liverku kena, selain sama Asif, sama Bang Windri dan kali ini Porlan. Katanya mainku lincah. Makasih Bang Porlan, semoga aku bisa lebih bagus lagi. Iya, soalnya nah biar mainnya lincah. Oh, thank you, Mike. Thank you, Le. Jadi itu padahal bau lo, Bang. Enggak apa-apa. Ya buat kenang-kenangan aja ya kan. Jadi sebenarnya kenapa aku lihat aku sampai kecapean mukul kamu? Kamu licin juga. Ya mungkin karena jadi, latihan. Kayaknya sepatu ini boleh juga aku pakai kalau tanding aja kan. Oke, mantap. Respect, respect. Thank you. Terbaik. Jadi respect, tidak ada permusuhan di antara kami. Buat netizen-netizen yang jangan pernah bilang kalau saya musuh sama Faris. Gimana ya Faris kalau ke Darmawan, disambut baik gak sama Porlan? Baik. Jadi ya, kita di sini kita semua teman. Ya, di dunia tinju itu semua teman, men. Oke? Okay? Di luar gak kayak gitu. Oke, teman-teman. Ya, begitulah. Kita datang dari Binjai ke Bali dan ke Bali mendapat sambutan hangat dari seorang... Dia coach ternyata di Darmawan Club. Jadi seorang coach! Abal-abal katanya, ya, tapi ngajak ini terdekat tuh semua. Nah jadi dia adalah seorang coach di sini, betul nggak? Porlan coach kan? Betul. Coach, jadi kita benar-benar dapat ilmu dari seorang coach. Terima kasih, Bang. Dan untuk teman-teman semua yang udah nonton, jangan lupa bahwasanya di balik semua ini kita tidak ada unsur sok jago dari antara Bang Porlan dan aku, teman-teman. Kita hanya ingin mengasah satu sama lain. Kita selama ini latihan, kita selama ini mengeluarkan keringat di tempat latihan, dan di sini adalah ajang asahannya untuk menuju ke media yang lebih besar ataupun ke ajang-ajang sepertinya seperti ISIS, Beyond, Super Kenangka dan masih banyak lagi, dan di sinilah tempat belajar dan di sinilah tempat mengkoreksi, Bang. Ya, intinya kami saling belajar, dan sebutan coach itu bukan karena kita jago tapi karena kita bisa berbagi ilmu kepada orang lain, itu aja sih. Seperti sekarang Abang membagikan ilmu Abang ke kami. Ya, sama kamu juga berbagi sama saya, Lek. Terima kasih. Aduh, tabrak terus. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan semoga kita bisa terus belajar dan bisa terus konten begini. Dan aku harap semoga teman-teman semuanya suka dan semoga konten yang diberikan oleh anak Binjai satu ini bisa memberikan dampak positif. Dampak positif bagi semuanya yang ada di luar sana. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan apa yang kita inginkan tercapai, dan semoga kita bisa berjumpa di kota-kota kalian semuanya. Izin, semoga combat sport di Indonesia semakin meningkat dan semakin nanjak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai.